apa saya tak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi selamat datang ke webinar Motivasi Guru Kekal Dinamik Berdepan Cabaran Pandemik. Jadi program pada hari ini dibawa secara live melalui FB dan YouTube oleh Unit Sumber Teknologi Pendidikan Sektor Pembelajaran PPD Manjung. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat guru yang sedari awal sudah pun menantikan program ini. Sebenarnya program ini dirancang patut dilaksana pada minggu lepas namun terpaksa ditunda kerana kepada hari ini kerana disebabkan masalah teknikal yang tidak dapat dielakkan. Jadi kesan sahabat guru program ini seawal daripada petang tadi amatlah kami hargai. Jadi alhamdulillah dengan limpah kurnia serta izin darinya dapatlah kita bersama-sama pada petang yang mulia ini. Jadi sebelum itu saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya kena perkenalkan diri sebab saya moderator, tak ada siapa yang akan perkenalkan diri. Jadi saya akan perkenalkan diri saya. Jadi saya Iron Junaidi Muhammad Ramli, merupakan guru bimbingan dan kaunseling dari SMK Ambrose Air Tawar dan akan menjadi moderator pada petang ini. Turut bertungkus lumus memastikan program pada petang ini kru-kru di belakang tabir. Antaranya ialah Cik Karunisa binti Kamarudin dan Puan Fazila, pegawai unit sumber teknologi pendidikan sektor pembelajaran PPD Manjung. Okey, untuk makluman para guru ataupun sahabat-sahabat guru yang sedang menonton kita secara live sekarang, boleh ke ruangan live chat. Okey, kita boleh chat, kita boleh bersembang, kita boleh memberi idea, tapi sebelum itu kita kenalkan diri dari mana, institusi ya, sekolah mana, daerah mana atau mungkin ada penonton yang sedang menyaksikan kita sekarang dari daerah ataupun negeri yang lain. Jadi kita sambil kita mendengar sahabat-sahabat kita berkongsi ilmu pada hari ini, kita juga dapat berkenalan sesama sendiri. Jadi selain itu, cikgu juga boleh, sahabat-sahabat guru yang sedang menonton juga boleh memberi pendapat. Cuma kita galakkan, kita meraihkan pendapat yang berbeza, namun kita berharap agar para guru dapat menjaga bahasa sebab rancangan kita ini bukan sahaja ditonton oleh para guru dan mungkin juga sedang ditonton oleh ibu bapa dan orang luar. Jadi kita perlu juga menjaga integriti kita, kita punya adab dan lain-lain. Okey, para guru juga digalakkan untuk bertanya soalan berkenaan dengan isu atau topik kita pada hari ini dan jika ada kelapangan masa, saya akan cuba bacakan soalan-soalan yang dikemukakan oleh sahabat-sahabat yang sedang menonton sekarang di hujung rancangan nanti. Okey? Alright. Sebelum itu, ini biasalah bila para guru ataupun orang-orang kerajaan sesuatu program, kita mesti nak markah ataupun untuk sijil adab kita. Jadi untuk makluman para guru yang sedang menonton rancangan kita pada hari ini, link Google Form kehadiran akan diberi di hujung. Ya, cikgu kena bersabar menikmati kita punya perbincangan ilmu kita sehingga penghujung, dan di hujung nanti kru akan memberikan link Google Form untuk diisi dan e-sijil serta SPLKM KPM akan diuruskan oleh urus setia dalam tempoh satu minggu. Alright, okay ya. Jadi bagi memulakan bicara ilmiah kita pada petang ini, mulakan dengan membacakan surah Al-Fatihah, dan bagi yang bukan beragama Islam, boleh saja bertafakur atau mengikut cara masing-masing. Semoga program kita pada petang ini akan berjalan dengan lancar. Surah Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay, ya. Semoga dengan kesabaran kita menantikan program ini, program pada petang ini akan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Okey, hadirin yang dihormati sekalian yang sedang menonton secara live sekarang ini, kalau ditanya kepada kita, tiada siapa pun antara kita yang menduga dalam tamadun moden kita sekarang ini, kita dikejutkan dengan penularan virus COVID-19. Okey, pandemik ini menyebabkan perubahan yang sangat drastik, menyebabkan kehidupan kita berubah 180 darjah. Ekonomi terjejas, gaya hidup kita berubah, urusan seharian kita juga turut
kena tempias kerana dia COVID-19 ini. Jadi bila kita bercakap pasal urusan seharian kita yang terjejas, tidak terkecuali sektor pendidikan turut juga menerima tempias. Kita kalau kita lihat pada awal pembukaan tahun 2021, tiada lagi kelas bersemuka dijalankan kecuali hanya melibatkan pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan pada yang akan menduduki peperiksaan SPM. Itu calon-calon SPM, calon-calon STPM, STAM, SDM untuk sesi 2020. Nah, itu sahaja yang kita jumpa. Jadi kita terkesan dan kita terpaksa akur dengan situasi. Bukan kita sahaja, KPM, JPN, PPD, semua tempias. Guru sudah pasti kena tempiasnya. Pelajar dan ibu bapa juga turut terkesan. Bila sektor bila pendidikan kita ni berubah, cara hidup, gaya pembelajaran turut berubah. Jadi bukan cikgu sahaja yang terpaksa mengikut perubahan ini. Malah pelajar dan ibu bapa di rumah yang sebelum ini tak tahu apa itu Google Meet, mereka juga terpaksa belajar apa itu Google Meet untuk memudahkan pembelajaran anak-anak. Jadi semua orang terkesan dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Namun guru adalah antara pelaksana dasar. Jadi bila emosi guru tak stabil, murung, sedih, anxiety, terpaksa berhadapan dengan PDPR, persediaan untuk melaksanakan PDPR, jasmani guru pun terjejas, spiritual guru mula menurun. Jadi sudah pasti akan memberi impak kepada PDPR yang akan kita laksanakan. Jadi ini akan memberi implikasi kepada pembelajaran apa yang akan diterima oleh pelajar-pelajar kita di luar sana. Jadi kita seharusnya mencari jalan bagaimana untuk kita mengubati spiritual, jasmani guru dan mengembalikan semula roh guru yang semakin menghilang. Kita nak kembalikan semula roh guru ni. Jadi itu dipetakan kita punya pembentang yang pertama. Jadi mungkin para penonton sudah pun melihat poster yang telah pun diwawarkan ataupun dihebahkan. Kalau kita lihat orangnya cantik, manis orangnya. Tapi siapa dia? Siapa dia? Kenapa dia dijemput dalam majlisnya? So kita kena kenal siapa dia. Setakat tahu nama saja tak cukup. Jadi untuk itu, saya perkenalkan pembentang pertama kita pada hari ini. Pembentang kita ini, beliau adalah graduan Bachelor of Human Science Psychology dari Universiti Islam Antarabangsa UIA. Kemudian beliau sambung diploma pendidikan bimbingan dan kaunseling di Maktab Perguruan Islam Bangi. Dan kemudian tak habis kat situ, dia sambung lagi Master Kaunseling Penyalahgunaan Dadah dari Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Merupakan seorang kaunselor berdaftar dan ahli Persatuan Kaunseling Malaysia Perkhamar Antarabangsa. Dan kini beliau memegang jawatan sebagai kaunselor pendidik atau kita panggil KPD di Banjong dan membawakan tajuk beliau hari ini iaitu adaptasi diri menghadapi perubahan. Saya perkenalkan petang ini pembentang pertama kita, Puan Hartini binti Arba'in. Jadi Puan Hartini binti Arba'in sudah bersedia di talian atau kita macam mana? Okey, saya dah bersedia Cik Irwan. Penampilan seorang guru perlu dijaga ya. Tambah lagi bila kita nak berhadapan secara live ya. So saya terkesima juga tengok Puan Hartini hari ini. Cantik orangnya. Jadi okey, untuk pengetahuan semua yang sedang menonton, inilah dia pembentang pertama kita, Puan Hartini Arba'in, merupakan kaunselor pendidik seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan terus lantai perbincangan kita hari ini ataupun lantai perbentangan kita hari ini ataupun program ilmiah kita hari ini terus kepada Puan Hartini. So, silakan. Baiklah, terima kasih sahabat saya Cikgu Irwan yang menjadi moderator pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam mesra, salam kenal dan salam kasih sayang untuk semua warga pendidik yang mengikuti sesi webinar pada petang ini. Baiklah, yang saya hormati juga rakan panel saya pada petang ini, Puan Jennifer, Pegawai Psikologi Hospital Sri Manjung. Ya, saya sangat menghargai jasa sahabat-sahabat saya dari Unit Sumber Teknologi Pendidikan USTP Sektor Pembelajaran PPD Manjung yang bertukus lumus merealisasikan ya
sesi webinar kita pada petang ini. Ya, seperti yang dimaklumkan oleh moderator kita tadi, kredit kepada Cik Khairunisa dan Puan Nofazila ya. Dan istimewa di hati saya, semua warga pendidik yang sudi bersama hadir secara maya bagi mengikuti slot perkongsian ilmu pada hari ini, tidak kira walau di mana tuan-tuan dan puan-puan berada, di sekolah, di rumah, di pejabat dan sebagainya ya. Dan saya difahamkan juga warga pendidik pun sekarang ni sedang bercuti ya, cuti tahun baru Cina yang telah bermula. Tapi alhamdulillah, terima kasih pada yang berkesempatan untuk mengikuti sesi pada petang ini. Baiklah, alhamdulillah, syukur kehadrat Ilahi, kita dapat bertemu pada petang yang berbahagia ini bagi sama-sama berkongsi ilmu. Bagaimana untuk warga pendidik ya kekal dinamik berdepan dengan cabaran pandemik ini. Kita ambil tema besar kita punya tajuk pada petang ini ya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua hari ini? Ya, harap semuanya berada dalam keadaan ceria, bahagia dan gembira di bawah rahmat kasih sayang Allah, insya-Allah. Jadi mari kita mulakan petang kita ini dengan senyuman yang paling manis. Ya, semoga dengan lemparan senyuman ini dapat meredakan sedikit kegusaran dan resah dalam hati kita, jika itulah perasaannya pada petang ini, dan menambahkan keceriaan petang kita kalau kita dalam keadaan yang gembira, insya-Allah. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi cabaran untuk kekal dinamik ini dari sudut kesejahteraan psikologi warga pendidik. Jadi untuk pengetahuan semua, sektor psikologi dan kaunseling merupakan peneraju pemerkasaan kesejahteraan psikologi warga pendidik, terutama di KPM lah ya. Jadi SPSK secara ringkasnya mengambil inisiatif untuk sentiasa berkongsi ilmu dalam memastikan kesejahteraan psikologi warga pendidik berada dalam keadaan yang baik dan stabil, terutama sekali dalam situasi pandemik yang kita rasakan masih berpanjangan ya. Kita telah melalui detik ini lebih daripada setahun tapi keadaannya masih belum reda lagi ya. Jadi untuk itu saya ingin mengangkat satu kajian lah ya. Untuk menurut satu kajian mengenai tahap kesejahteraan psikologi dalam kalangan penjawat awam di Malaysia yang telah dijalankan oleh JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, pada Oktober 2020 menunjukkan bahawa tahap kesejahteraan psikologi Malaysia berada pada tahap sederhana. Ya, dalam kajian ini ia meliputi emosi positif, emosi negatif, kepuasan hidup, kesejahteraan sosial, kepuasan psikologi dan keterlibatan pekerja. Ya, dalam aspek ini penjawat awam berada pada tahap sederhana. Ya. Jadi untuk itu bagaimana ya sebenarnya untuk kita mengetahui bahawa seseorang itu sejahtera ataupun tidak? Ya, secara psikologi mereka okey ke tak? Ya. Jadi menurut satu kajian yang dijalankan oleh Ryan dan Deci pada 2001 ya, seseorang itu dikatakan sejahtera apabila fikiran, perasaan dan tingkah lakunya dapat berfungsi secara optimum dalam kehidupan sehariannya. Maksudnya the whole life kita, untuk everyday life kita, kita dalam keadaan yang okey, ya. Atau secara ringkasnya kita boleh katakan individu yang sejahtera itu adalah apabila fikirannya tenang, emosinya stabil dan tingkah lakunya normal, biasa, ya. Kalau kita lihat pula, itu mungkin secara umum, secara globalnya diri kita lah. Kalau kita lihat pula bagaimana kita nak menyatakan bahawa seseorang itu sejahtera secara psikologi di tempat kerja. Ya, itu pun penting, walaupun orang kata apa, kita mungkin tidak hadir ke sekolah, ya, kita melakukan PDPR daripada rumah. Tapi masih lagi kita menjalankan tugas dan tanggungjawab kita. Jadi menurut juga satu kajian daripada Goyer et al. Ya, 2014 menyatakan bahawa untuk melihat kesejahteraan psikologi di tempat kerja ini adalah satu keadaan di mana seseorang itu dia memiliki motivasi, tenaga yang positif dan mampu menikmati semua aktiviti di tempat kerja. Dan biasanya mereka yang sejahtera di secara psikologi di tempat kerja ini, mereka mahu kekal lama pada pekerjaan mereka. Jadi mungkin kita boleh fikirkan, ada tak kita terfikir untuk besara awal ke, letak jawatan ke, kan? Jadi mungkin faktor-faktor itu menunjukkan kesejahteraan psikologi kita mungkin ada sedikit
gangguan, ya. Baiklah, kalau kita berbicara dalam suasana pandemik ni, saya pasti perasaan kita bercampur baur. Ada masa kita gembira, ada masa kita resah, ada masa kita sedih. Jadi sebelum saya teruskan perbincangan kita dengan lebih panjang lagi, jadi sama-sama kita semak, ya, meter kebahagiaan atau kegembiraan diri kita sepanjang minggu ini. Kita ambil daripada Rabu lepas sehinggalah hari Rabu ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dalam skala 1 hingga 10, ya, dengan 10 adalah paling gembira. Bagaimana, ya tuan-tuan, di mana skala kegembiraan kita? Bagaimana diri kita untuk tempoh seminggu ini? Rabu lepas macam mana? Kita letak meter diri kita 1, 2, 3, 4 hingga 10. Ya? Hari Khamis macam mana? Hari Jumaat macam mana? Sehinggalah hari ini, ya. Dan yang paling penting adalah kita untuk mengetahui apakah emosi yang kita alami secara berpanjangan dalam tempoh itu. Adakah setiap hari kita merasa bahagia, ya, ataupun adakah kita merasa sedih, ya, dalam tempoh itu. Dan adalah penting untuk kita mengetahui emosi yang kuat dan yang sedang kita alami demi untuk menjaga kesejahteraan diri kita. Cuba bayangkan jika emosi yang kita tanggung selama ini adalah emosi yang negatif. Setiap hari meter diri kita adalah di bawah daripada 3 contohnya, ya, dan ia berlarutan sehingga seminggu ini. Di situ mungkin kita boleh menilai kesejahteraan psikologi kita sedang terganggu dan mungkin ia akan memberi kesan, ya, ataupun impak yang negatif kepada diri kita secara keseluruhan, termasuklah kefungsian kita sebagai seorang pendidik, ya. Jadi kita sedia maklum bahawa apabila kita sebagai seorang pendidik, kita adalah frontliner sekarang ini, ya, dalam bidang pendidikan. Jadi fungsi kita seharusnya untuk menyediakan kualiti pendidikan pada tahap yang maksimum, ya, membantu KPM membangunkan modal insan, ya, yang sangat penting yang akan menjadi generasi untuk masa depan kita. Jadi oleh itu penting untuk kita memastikan kita berada dalam keadaan sejahtera untuk melaksanakan tugas kita sebaik yang mungkin, ya. Dan kita tahu dan maklum sebahagian besar daripada warga KPM adalah warga guru, ya, dan mereka inilah yang sedang membina dan membangunkan generasi yang akan mewarisi negara kita. Jadi seseorang guru yang sejahtera psikologinya sudah pasti akan dapat menyediakan, ya, satu suasana pembelajaran yang kondusif, menyeronokkan untuk anak muridnya dalam apa jua keadaan yang sedang dilaluinya, ya. Jadi kalau kita pergi, ya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam cabaran pandemik inilah kita boleh lihat apabila kita berdepan dengan pandemik ini, sudah pastilah ia mempengaruhi diri kita secara keseluruhannya. Ya, dia telah mengubah. Kita pun tak sangka sebenarnya dalam tahun 2020 yang kita bayangkan akan adanya kereta terbang, akan adanya teknologi-teknologi yang canggih, rupanya kita dikurung, kita tak boleh keluar dan sebagainya, ya. Jadi itu cabaran yang sangat besar bagi diri kita, dan perubahan ini berlaku juga dalam dunia pendidikan kita. Jadi bagaimana kita sebagai warga pendidik, sebagai sebahagian daripada warga KPM, ya, untuk mengadaptasi diri kita dengan perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling kita ini. Ini adalah faktor yang sangat penting untuk kita lihat, ya, bagaimana kita mengadaptasi diri. Kerana kalau kita tidak dapat mengadaptasi diri kita dengan baik, dia akan memberi kesan yang besar kepada kita, seterusnya kepada bidang pendidikan ini. Jadi hari ini saya ingin kongsikan, ya, bagaimana untuk kita melihat sama ada kita beradaptasi itu secara positif atau secara negatif melalui pemikiran ataupun mindset kita, ya. Jika kita membicarakan tentang emosi dan perasaan kita sebentar tadi, sekarang mari kita semak bagaimana pemikiran kita ataupun mindset kita akan mempengaruhi cara kita beradaptasi, yang mana seterusnya dia akan menjelmakan emosi atau perasaan yang kita alami sekarang. Maksudnya emosi dan perasaan yang kita ada sekarang ni ianya adalah kesan
yang kita dapat daripada cara kita berfikir ataupun cara kita mengadaptasi diri kita tadi tu. Jadi untuk membincangkan perkara ini, saya suka untuk memetik kajian ya daripada Profesor Dr. Carol S. Dweck yang merupakan seorang pakar perunding psikologi di University of Stanford, Amerika Syarikat, ya, yang menyatakan bahawa terdapat dua kerangka pemikiran ataupun mindset yang akan mempengaruhi seseorang dalam menyesuaikan diri dengan sesuatu keadaan atau perubahan. Jadi secara umumnya, apa yang kita akan fokuskan pada petang ini adalah bagaimana seseorang beradaptasi dalam menghadapi perubahan dalam aspek kehidupan, terutama sekali dalam suasana mencabar pandemik COVID-19 ini, melalui dengan melihat ya kepada kerangka pemikiran ataupun mindset yang kita miliki. Ya, digariskan oleh Dr. Carol, ada dua kerangka pemikiran ataupun mindset yang dimiliki oleh kita secara umumnya. Jadi pemikiran yang pertama itu adalah dipanggil sebagai fixed thought ataupun pemikiran yang tetap tertutup, dalam istilahnya macam jumut lah, maksudnya tidak boleh ditukar atau diubah, ya. Jadi biasanya mereka yang mempunyai lah pemikiran sebegini, sifat diri mereka tu, mereka suka menganggap sesuatu perkara itu adalah sukar ataupun susah untuk dilaksanakan. Dan biasanya mereka jarang untuk mengambil sebarang risiko kerana mereka takut kepada kegagalan dan kekecewaan. Ya, jadi sifat diri mereka yang dengan fixed start ini juga, biasanya mereka akan mengelak daripada masalah ataupun lari daripada masalah, ya, tidak menyelesaikan masalah. Mereka juga, selain itu, mereka juga sukar untuk menerima teguran orang lain, ya. Jadi bagi mereka yang berpegang kepada fixed start ini, ya, kesannya adalah golongan ini akan menjadi golongan yang sangat terkesan, terutama sekali secara negatif lah, ya, apabila berhadapan dengan sesuatu perubahan yang drastik ataupun perubahan-perubahan yang mereka tidak boleh terima dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang berlaku pada mereka ini, ya, biasanya mereka cepat panik, ya, emosi kurang stabil, cepat berputus asa, mudah mengalah, ya, selain itu mudah marah, ya. Dan mungkin juga mereka akan rasa terancam apabila melihat orang lain melakukan sesuatu dengan lebih baik, ya, merasa rendah diri, dan akhirnya mungkin mereka akan berhadapan dengan masalah kesihatan dan pengurusan diri yang kurang sistematik, ya. Manakala bagi golongan yang kedua adalah, ataupun kerangka pemikiran yang kedua adalah growth thought, ya, yang ini kita panggil sebagai pemikiran yang dinamik, bercambah dan berkembang, dan dia adalah bertentangan dengan fixed thought tadilah, ya. Jadi bagaimana untuk kita mengenali mereka dengan growth thought ini? Biasanya orang dengan growth thought ini, mereka mempunyai energi yang tinggi dan sentiasa berusaha, ya, mencari penyelesaian kepada apa jua masalah yang timbul, ya, dan mereka sentiasa menganggap pembaharuan ataupun satu-satu perubahan itu adalah satu cabaran yang perlu disahut, ya, sentiasa berfikiran positif dan bersifat rasional, ya. Jadi apabila mereka yang dalam kalangan growth thought ini, kesannya apabila mereka berhadapan dengan cabaran perubahan dan sebagainya, mereka akan berusaha meningkatkan pengetahuan mereka, ya, sentiasa belajar dengan orang yang mahir, maksudnya meningkatkan ilmu pengetahuan tadilah, mencari di mana sahaja ada ilmu-ilmu untuk menambah ilmu, ya, menerima kelemahan diri dan berusaha untuk memperbaikinya. Selain daripada itu, mereka ini mempunyai emosi yang lebih stabil, pengurusan diri dan keluarga yang lebih baik, dan akhirnya kesihatan mereka juga akan menjadi lebih baik, ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita mengadaptasi diri, ya, kita akan bermula dengan pemikiran itu ataupun kita punya mindset, apa yang kita set dalam minda kita
dalam pemikiran kita itu adalah aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dia macam kalau kita katakan macam masalah mental block. Mungkin kita pernah dengar keadaan mental block. Contohlah ada dalam kalangan pelajar, mungkin apabila dengar matematik, mereka kata, oh, subjek tu susah. Bila disebut susah itu, dia adalah satu mindset yang telah ditanam dalam diri menjadi satu tembok yang menyebabkan mereka susah untuk mempelajari subjek tersebut kerana mental block itu. Dia macam tembok. Ya, bila dia kita letak tembok depan kita ni, bila kita jalan ke depan, kita terhantuk dekat tembok itu. Selagi kita tidak meruntuhkan tembok itu, pemikiran kita akan tetap di situ. Dan kita tak akan membuka ruang bahawa sebenarnya kita boleh. Tapi akhirnya kita tak boleh hanya kerana kerangka pemikiran yang kita pegang itu. Ya, jadi itu kesannya lah. Jadi sama juga kalau kita lihat balik, kita fikirkan balik dalam keadaan kita menghadapi pandemik ini. Kita boleh lihat benda dalam banyak aspek kehidupan kita. Ya, mungkin kalau saya berbincang ni mungkin menjurus kepada kerjaya kita lah sebagai warga pendidik. Tapi benda itu mungkin kita boleh lihat secara global, secara besarnya. Ya, dalam kehidupan seharian kita. Apa pemikiran-pemikiran yang mungkin menjadi satu penghalang untuk kita lebih berkembang dengan baiknya. Ya, jadi untuk itu, bila kita berfikirkan tentang mindset ini, tuan-tuan ya, saya suka nak bawa tuan-tuan dan puan-puan mengimbas sebuah lagu yang sering kita nyanyikan masa zaman kanak-kanak kita. Siapa yang sezaman lah kot dengan saya kan. Kalau yang ini mungkin pernah dengar. Dan lagu ini biasanya kita jadikan sebagai lagu untuk menaikkan semangat, motivasi diri, ya. Yang mana ia sangat dikaitkan dengan pemikiran ataupun mindset. Boleh gamaknya ya saya nyanyi sikit petang ni. Kok-kok hujan tu saya minta maaf lah ya tuan-tuan ya. Kalau mengharapkan cuaca tu, boleh angkat kain dulu. Sebagai persediaan. Okey, lagu kalau tuan-tuan pernah ingat ya, fikirkan boleh. Ya, saya nyanyikan sedikit ya. Jika kau fikirkan kau boleh, kau hampir boleh melakukan. Jika kau fikirkan ragu-ragu, usahamu tidak menentu. Jika kau fikirkan kekalahan, kau hampiri kegagalan. Jika kau fikirkan kemenangan, kau hampiri kejayaan. Engkaulah apa kau fikirkan, terkandung dalam pemikiran. Berfikir boleh melakukan, fikirkan boleh. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan. Bertindak atas kemampuan, engkau boleh. Ya, itulah sebahagian lagunya. Ya, dan memang kalau bagi saya lagu ni dia simple, tapi liriknya itu adalah sangat strong dan mendalam, yang menunjukkan bahawa kita sebagai manusia akan bertindak berlandaskan apa yang ada di dalam pemikiran kita. Ya, dan kita mampu untuk mengadaptasi diri dengan baik dengan mempunyai pemikiran yang dapat membina diri kita. Ya, dan sebenarnya kalau ikutkan ya, segala emosi yang kita alami adalah berdasarkan apa yang kita fikirkan. Ya, pemikiran dia akan menjelmakan tingkah laku. Ya, bila kita berfikir, dan kita akan melakukan sesuatu sama ada baik atau tidak, positif atau negatif. Dan kesan ataupun impaknya, dia akan menjelmakan emosi yang mana akan menentukan tahap kesejahteraan psikologi kita. Ya, jadi kemampuan kita untuk mengadaptasi diri sangat bergantung kepada apa yang kita fikirkan untuk diri kita. Mampu, tak mampu, boleh, tak boleh, sukar ataupun susah, senang, itu semua sangat bergantung kepada diri kita dan pemikiran kita atau mindset kita. Ya, kita sangat memahami ya bahawa cabaran yang dihadapi oleh warga pendidik dalam mendepani pandemik ini bukanlah satu cabaran yang mudah. Ya, terutama sekali cabaran bagi guru-guru yang orang kata apa, menyediakan PDPR untuk anak-anak murid.
satu cabaran yang cukup-cukup orang kata apa, memerlukan ketahanan dan kekentalan jiwa lah ya, untuk kita berhadapan dengan situasi ini. Tapi mungkin ya, dengan mempunyai pemikiran yang positif, dengan menukar pemikiran growth thought kepada growth thought, kita mungkin mampu menghadapinya dengan lebih baik lagi ya. Dan kalau kita bandingkan ya, jika KKM, Kementerian Kesihatan, mereka menjadi frontliner menyelamatkan nyawa untuk menghentikan COVID-19, tapi kita warga pendidik juga sedang melalui fasa yang sukar apabila melalui norma baharu pendidikan secara maya. Ini adalah untuk memastikan generasi kita mendapat pendidikan yang berterusan dalam apa jua keadaan. Ya, sudah pasti cabaran dan dugaan yang dihadapi, dan sekiranya kesejahteraan psikologi kita terganggu, pastinya proses menyampaikan ilmu juga akan terjejas. Ya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, masih okey lagi ya? Harap masih dapat bersama. Pemikiran akan ya membentuk tingkah laku kita, dan seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita akan menerima kesan daripada tingkah laku kita, sama ada kesan yang positif atau negatif. Tidak kira dari sudut fizikal, emosi, spiritual dan psikologi. Jadi begitulah juga apabila kita mengadaptasi diri dalam situasi pandemik ini. Aspek pemikiran kita akan menjadi sangat utama. Sama ada kita mampu berhadapan dengan situasi ini dengan baik ataupun tidak. Ya, jadi aspek ini kita boleh lihatlah dalam banyak perkara dalam kehidupan kita, terutama sekali kalau kita relatekan dengan dunia pekerjaan kita. Ya. Macam mana untuk kita menukar pemikiran kita mungkin daripada fixed thought kepada growth thought. Contoh, pemikiran daripada kita punya rasa, oh sukarnya, susahnya, saya rasa tak boleh, ya. Untuk kita tukar pemikiran itu kepada saya mampu, saya boleh. Nah, itu sebagai untuk memecahkan bendungan mental block tadilah. Ya, bila kita menukar saja pemikiran kita daripada susah kepada boleh, daripada tak mampu kepada boleh, dia telah meruntuhkan satu tembok mental block kita itu. Maksudnya kita boleh bergerak ke depan lagi. Ya, daripada pemikiran bahawa saya tak mahu buat apa-apa, ya, kepada saya cuba dan saya usaha, ya, daripada pemikiran bahawa sesuatu perkara itu tidak boleh, mustahil, ya, kepada pemikiran bahawa nothing is impossible in this world, kan? Ha, maksudnya tak ada perkara yang mustahil, semua boleh dengan caranya. Dan mungkin juga ada dalam kalangan kita, ya, kita faham kita datang daripada pelbagai generasi, ya, yang mungkin takut kepada gadget dan teknologi, ya. Nah, bagi mereka bila berhadapan dengan semua perkara berkaitan teknologi adalah satu ketakutan. Jadi daripada pemikiran mereka, saya suka tradisional, saya tak suka dengan gadget dan teknologi. Mungkin kita boleh menukarkan pemikiran kita bahawa gadget dan teknologi ini akan memudahkan saya jika saya mahir ataupun saya tahu. Jadi maksudnya kita perlu kepada proses pembelajaran dan mencari ilmu yang baru. Ya, dalam perkara ini kadang-kadang kita boleh lihat walaupun cikgu yang dalam generasi yang lahir orang kata apa yang berumur 50 ke atas, kadang-kadang mereka ada kelebihan bila mereka mempunyai anak-anak yang berada pada zaman ini, ya. Mereka lagi canggih kadang-kadang. Okey. Mungkin juga ada pemikiran yang menyatakan, eh, kenapa nak susah-susah, buat ala kadar je okeylah tu, kan? Ha. Okay, kita boleh menukarkan pemikiran itu kepada, aku puas kalau aku dapat buat yang terbaik untuk aku dan murid aku. Ya, mungkin kalau kita dah buntu, tak ada jalan keluar, ya, kita menukar pemikiran kepada banyak ruang dan peluang yang belum aku teroka lagi sebenarnya. Carilah jalan yang sepatutnya, ya. Mungkin ada yang rasa aku keseorangan, tak ada kawan, tak ada siapa nak berbincang. Mungkin kita boleh mula membina kolaborasi. Kalau kita tengok sangat banyak grup-grup saya rasa social, media sosial yang diwujudkan untuk membantu cikgu dalam meningkatkan, terutama sekali dari segi PDPR lah, ya. Dan ataupun ada yang rasa aku dah rancang tapi asyik tak jadi je. Ya, kenapa? Mungkin perkara itu
kita boleh letakkan kepada pemikiran bahawa setiap perancangan aku perlu bersedia dengan alternatif ataupun plan-plan yang plan A, plan B, plan C, ya, jika tak boleh dilaksanakan. Dan mungkin juga ada yang berpegang kepada pemikiran bahawa pandemik adalah punca segala masalah, ya. Tapi kita menukar bahawa masalah pandemik ini bukan kita saja yang menghadapinya. Jadi ini adalah masalah global yang dihadapi oleh semua orang. Jadi apa yang perlu saya lakukan adalah perlu menyesuaikan diri dengan keadaan ini, ya. Dan mungkin pemikiran bahawa aku banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kita carilah kekuatan diri, walaupun dapat satu, kita fokuskan kepada yang satu itu, kita baikilah, tingkatkan dan kita baikilah kelemahan diri yang mungkin kita dapat kenal pasti. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, yang penting adalah untuk kita menukarkan pemikiran-pemikiran kita yang berbentuk fixed thought kepada pemikiran yang lebih positif, yang membawa kepada growth thought, ya, yang menggalakkan kita untuk berkembang, menggalakkan kita untuk menjadi semakin kental, kuat, dinamik dan berkarisma dalam kita menghadapi situasi pandemik ini, ya. Jadi dalam memastikan kita dapat beradaptasi dengan baik, dapat menyesuaikan diri, memastikan kestabilan kesejahteraan psikologi kita terjaga, kita cuba, ya, mengelakkan daripada berfikir perkara-perkara yang di luar kawalan kita, ya, secara berlebihan bagi mengelakkan kita daripada mengalami tekanan, ya. Kita cuba menerima apa yang telah ditetapkan dan menjalankan kehidupan seharian kita dengan secara lebih kreatif, ya. Dan jika kita mempunyai idea-idea yang membina, kita kembangkan, salurkan kepada pihak-pihak yang berkenaan secara yang lebih positif, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa itu tadi sebahagian perkongsian saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Jadi sebagai penutup, ya, saya ringkaskan bahawa, ya, yang pertama, menjaga kesejahteraan psikologi adalah amat penting ataupun crucial bagi warga pendidik dalam memastikan kita dapat menyampaikan warkah pendidikan kita kepada anak murid kita dengan baik, berkesan dan dinamik, ya. Kesejahteraan psikologi ini akan meliputi aspek fizikal kita, emosi kita, spiritual dan pemikiran kita. Adalah penting, ya, yang kedua adalah penting untuk kita mengadaptasi diri atau menyesuaikan diri kita dengan norma baharu dunia pendidikan yang menuntut kita untuk bersedia dalam menghadapi apa jua cabaran dan rintangan. Itulah kekuatan kita. Dan yang ketiga, pemikiran kita menentukan tahap kesediaan kita untuk beradaptasi dengan sebarang perubahan. Dengan itu, mempunyai pemikiran yang berkembang dan dinamik, iaitu growth thought, kita akan mampu berhadapan dengan cabaran secara positif. Baiklah, seterusnya, yang keempat, hal ini akan dapat membantu kita mempunyai kesejahteraan diri yang baik, dapat menjalankan perkhidmatan pendidikan kita secara optimal dan bakal mengekalkan dinamika kita sebagai pendidik yang seiring dengan perubahan-perubahan yang berlaku. Dan yang terakhir, kita tuan-tuan dan puan-puan, jagalah lengkung bulatan diri kita, ya. Jagalah perkara yang dalam kawalan kita sahaja. Tetapkan mindset yang positif, ya, menerima atau accept sesuatu keadaan dengan baik dan beradaptasi dengan baik pada keadaan tersebut. Seterusnya, let go ataupun hindarkan daripada memikirkan secara berlebihan perkara-perkara yang di luar kawalan kita. Jadi, sebagai akhirnya, semoga kita dapat melalui cabaran ini dengan baik, ya. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, dapatkan sokongan psikologi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menghadapi masalah untuk mengadaptasikan diri atau menyesuaikan diri. Akhir kata daripada saya, kita jaga kita, so mendoakan semoga pandemik ini akan cepat berakhir dan kita dapat menjalani kehidupan kita seperti mana kita sebelum ini, insyaAllah. Jadi untuk itu, saya akhiri dan saya serahkan kembali kepada sahabat moderator saya, Cikgu Irwan. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Okey, terima kasih kepada Puan Hartini Arbain atas
perkongsian yang sangat menarik. Saya sebenarnya dalam banyak-banyak yang disampaikan dari Puan Hartini sebentar tadi, saya tertarik dengan nyanyian. Nyanyian itu menyebabkan saya terfikir betul. Sebenarnya pemikiran kita ni yang memandu ke mana arah kita mahu tuju. Kalau kita rasa, kalau kita awal-awal lagi dah fikir saya tak boleh, jadi tak bolehlah, kita akan block. Kita memang kita tak akan buat perkara yang sepatutnya kita sebenarnya boleh buat. Jadi ini adalah satu kerugian sebenarnya kepada kita. Sebab saya mengambil satu contoh di tempat lah atau di sekolah saya sendiri. Ramai guru-guru yang mungkin tinggal 2 tahun lagi nak pencen, 3 tahun lagi nak pencen. Kalau kita lihat pada usia mereka, kita mungkin beranggapan mereka kurang mahir dalam bidang menggunakan peranti dan sebagainya lah, aplikasi dan lain-lain. Tapi saya punya tanggapan itu salah, kerana mereka cepat belajar dan menggunakan aplikasi dan peranti-peranti itu untuk memastikan penyampaian PDPR itu berjalan dengan lancar. Bermaksud di sini, para sahabat atau guru kita ialah sebenarnya bukan usia, bukan siapa kita, dia ialah apa yang kita fikirkan. Nah, jadi bila kita fikirkan boleh, maka bolehlah, seperti yang dinyanyikan oleh Puan Hartini sebentar tadi. Tapi kalau kita bagi dia seorang je nyanyi, saya rasa macam tak ada kot, kan? Jadi saya nak membawa cikgu-cikgu ataupun para penonton yang sedang menonton sekarang melihat perkara ini. Walau bagaimanapun kita, keadaan kita, situasi yang perlu kita hadapi, kekangan, kesulitan dan lain-lain, kita sebagai guru tetap terus harus melangkah untuk memastikan bahawa pelajar-pelajar, anak didik kita mendapat ilmu yang berterusan. Kita tak boleh keadaan begini, so kita pun mengambil alasan untuk tidak membuat PDP, tidak cuba untuk menjadikan PDP itu menarik dan lain-lain. Kerana setiap tahun, cikgu mesti ingat lagu ni. Saya nyanyikan sikit. Sikit je. Boleh ya? Boleh ya? Saya nyanyikan sikit. Sekarang saya tengok komen ramai guru-guru macam sedia nak dengar suara cikgu apa Puan Hartini. So saya sumbangkan sikit je. Okay. Kami guru Malaysia berikrar dan berjanji mendidik dan memimpin putera-puteri negara kita. Okey, dari ini adalah lagu keramat untuk para guru. Setiap tahun kiri ada menyatakan bahawa kita berjanji. Apa yang kita janji? Apa yang kita janji? Kita janji untuk mendidik dan memimpin putera-puteri negara kita. Maksudnya, kita telah berikrar, bila kita angkat sahaja akur janji untuk menjawat jawatan sebagai seorang guru, apa pun keadaan, banjir, ribut, taufan, lagi dia tidak menjejaskan, kita perlu akur untuk menjalankan tugas kita sebagai guru. Jadi, dalam keadaan ini, kita sebagai guru harus bersedia untuk mengadaptasikan diri kita, sesuaikan diri kita dengan situasi yang kita tak minta ini. Okay? Alright. Jadi maklumat yang disampaikan oleh Puan Hartini sebentar tadi sebenarnya dah mula roh tu dah mula sampai, roh pendidik mula datang sedikit demi sedikit. Dan kalau saya lihat pada komen-komen sahabat-sahabat guru yang sedang menonton secara live ni, ada yang pada awal tadi bila kita buat skala emosi tadi, ada yang kata 5, ada yang kata ada yang Alhamdulillah 7. Tapi lepas ini mungkin cikgu-cikgu boleh juga komen selepas mendengar apa yang telah disampaikan oleh sahabat saya nanti, ahli panel kedua pula nanti, mungkin berubah, so mungkin boleh komen nanti. Dan selain daripada itu, cikgu-cikgu juga boleh juga bertanyakan soalan di dalam live chat supaya nanti di hujung kalau kita ada masa nanti, saya akan cuba ajukan soalan yang ditanya itu kepada ahli panel kita untuk dijawab. Mungkin soalan-soalan berkisar kepada kesihatan mental, emosi dan lain-lain, ya. Okey, jadi seterusnya meneruskan acara kita pada petang ini, jadi saya nak menjemput seorang lagi ahli panel kita. Ahli panel kita ni dia special sikit. Apa yang special sikit? Sebab dia adalah seorang pemegang Bachelor of Science or Social Science Psychology dan Master of Science Counseling, dan juga merupakan seorang kaunselor berdata. Okey. Beliau sebenarnya adalah bekerja sebagai pegawai psikologi di Hospital Seri Manjung. Dan hari ini, daripada petang yang mulia ini, saya perkenalkan Puan Jennifer, anak perempuan Alexander, yang akan berkongsi tajuk pada petang ini, iaitu Keeping Positive Through Resilience. Puan Jennifer, ada bersama kita sekalian. Puan Jennifer, saya dimaklumkan semalam Puan Jennifer
kurang sihat, betul ke? Ya. Yeah. Okay, okay. So hari ni macam mana kesihatan? Bertambah baik? Ada, atau okay. Macam mana? Okay, yeah. Alright. Okay. Jadi untuk tidak membuang masa, jadi saya serahkan lantai pembentangan ataupun perbincangan ilmiah kita hari ini terus kepada Puan Jennifer, anak perempuan Alexander. Silakan Puan. Okay, terima kasih kepada moderator untuk memperkenalkan diri saya. Okay, selain daripada itu, saya ingin terima kasih kepada pihak PPD untuk menjemput saya untuk berkongsikan tajuk ini dengan cikgu-cikgu dan para hadirin lain yang sedang menonton dekat online. Okay, hari ini saya akan berkongsi dalam dual language. Harap-harap puan dan tuan boleh dapat kan ilmu dari saya punya presentation today. Okay, so sebelum kita nak start dengan tips macam mana nak positive through resiliency, first we start with kenapa kita perlu positive. Dalam masa COVID kita selalunya stress. Okay, bila stress, kita nak tahu apa tu stress. Tunggu sekejap ya. Alright, so okay, boleh tengok botol air tak dekat sini? Yang ni botol air berat tak? Selalu kita tengok. Yang ni botol air second terkecil kot. Ada yang 250 ml, ada yang 500. Rasanya berat tak? Okay, selalunya orang kata yang ni ringan. Okay, tapi kalau kita pegang 5 minit, rasa ringan. Kalau setengah jam, tangan mula rasa lesu. Lepas tu sejam, satu hari seperti stres. Kalau stres, kita rasa sikit sekejap, masih okey, kita boleh berdepan dengan masalah. Kita cepat nak menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau lama-lama stres, rasa tekanan tu, kita akan rasa sedih. Lepas tu sakit kepala. So banyak kesan terhadap diri kita. So dalam cikgu, kehidupan cikgu. Okay, kerjaya cikgu memerlukan banyak masa dan dedikasi. Dan keutamaan dalam hidup kita selalunya ialah keluarga dan kerjaya. So macam mana kita nak balance family and career? Okay, kita tak boleh kata oh career, of course mesti career is second to family. But kita kena ada duit juga, so kena pergi kerja juga. Tapi dengan cikgu, selalunya cikgu banyak kerja untuk murid-murid, because not dealing with one student tapi banyak budak-budak. Dan sekarang dalam teknologi yang baru dekat sini, ada so many things that you have to cope with. Kalau dengan COVID-19, apa yang baru? Apa yang benda yang stres yang baru yang perlu cikgu berdepan? Okay, first, kena guna teknologi. Kena guna laptop. Microsoft, bukan PowerPoint, tapi Microsoft Talk dengan tengok students. Kena guna video chat, kena guna Telegram, WhatsApp, kena tengok students dengan parents, macam mana nak manage email, text, phone calls, semua itu. So masa ni kita rasa lagi stres sebagai cikgu. Cikgu akan, sebab dulu dekat sekolah sahaja, sekarang bila-bila masa ibu bapa boleh contact melalui handphone, melalui email. So bila tengok phone pun, WhatsApp pun rasa stres. Lepas tu rasa rindu pula tengok belajar macam mana nak ajar dekat sekolah face to face dengan students. Dulu face to face boleh tengok students macam mana mereka reaksi, mereka dengar ke tak. Kita pun akan rasa two different ways. Tapi sekarang tengok dekat komputer, ajar dekat komputer, benda yang lain. Lagi satu, kita juga business. Okay, sekarang dalam online, so kita kena make sure student pun faham apa yang diajar. Tapi dekat rumah, keluarga kita pun kalau ada anak-anak atau ada ibu bapa atau ada adik-beradik, okay, mereka pun work from home. Atau sebab COVID-19 ada dekat rumah, so kena masak, kena jaga, tak ada babysitter. So macam mana nak balance benda ni?
Lepas tu virtual teaching lagi susah daripada physical teaching sebab rasa lagi letih. Sebab kita nak perhatikan macam mana nak ambil perhatian student yang senang boleh loss of attention. Okay, ada cikgu-cikgu sekarang bila SPM dah buka, untuk STPM yang buka, kita, mereka kena face to face. So kena ambil risiko juga sebab COVID-19 high risk. So masa nak pergi sekolah akan rasa, oh boleh dapatkan COVID-19 ke, boleh spread dekat keluarga ke, benda-benda macam ni akan rasa. Ialah, first-first kita akan rasa pening kepala, akan rasa sakit dada, sakit perut, suka tidur, rasa sangat letih. Lepas tu pada emosi dan mental, rasa cemas, gelisah, tiada motivasi, suka fokus, mudah lupa. Lepas tu sukar nak membuat keputusan. Pada tingkah laku, kita rasa akan either makan lebih, macam snack-snack, lepas tu naik berat badan pula, atau kurang bermakan. Lepas tu kurang BMI, lepas tu boleh jadi sakit pula. Lepas tu ada orang pula guna alkohol, ambil dada, merokok untuk kurangkan stres. Tak aktif dalam sosial, bermakna tak akan cakap dengan suami atau isteri, dengan keluarga, rasa nak mempendamkan perasaan, nak berseorangan, atau akan jadi agresif, marah orang, pukul orang, rasa so lepas tu kita ada penyakit-penyakit yang berpunca dengan stres, iaitu obesiti, kita gemuk cepat, cepat tua, migraine, cepat mati. Lepas tu kita I harap maaf ya, I terpaksa ambil call dekat hospital sekejap, satu minit, so sorry. Okey, tak apa. Sementara Puan Jenny mengambil sedikit panggilan. Jadi apa kata kalau kita buka dulu satu soalan yang mungkin kita boleh tanyakan dengan Puan Hartini. Jadi Puan Hartini boleh tak agaknya kalau saya tanyakan soalan? Kalau Puan Hartini ada okey untuk saya tanyakan satu soalan dahulu, Puan Hartini? Boleh ya? Okey. Saya nampak tadi di ruangan chat tadi kita ada seorang rakan kita lah ya, dia tanya dalam suatu situasi sekarang guru juga sebenarnya selain daripada guru perlu positif dalam PDPR kita, jadi macam mana kita nak membawa positif itu kepada anak didik kita. Jadi soalan ni tadi ditanya oleh Nur Azliza Muhammad. Jadi macam mana kita nak bawa aura positif yang dah ada pada kita kepada anak murid kita pula. Jadi mungkin ada tips tertentu yang Puan Hartini boleh kongsi kan? Silakan. Baiklah, terima kasih ya kepada Puan yang bertanya, Puan Azliza. Saya pun tak pasti daripada mana. Mungkin semua boleh dengar kot ya saya. Okey. Jadi bagaimana ya untuk kita menyebarkan aura positif diri kita kepada anak murid kita. Ya, sebenarnya kadang-kadang benda ni dia terjadi secara tidak, orang kata apa? Secara tidak langsung. Ya, bila anak murid kita nampak kita bersemangat, bila anak murid dia nampak cikgunya bersungguh-sungguh, ya. Aura positif itu sebenarnya dia terjelma, terpancar ya, dalam diri cikgu itu, dan anak murid secara tidak langsung akan orang kata apa, termotivasi ataupun secara ninya bila melihat cikgu begitu mereka pun bersemangat, mereka pun orang kata apa, tak sabar kalau masuk dalam kelas cikgu ke apa ke, rasa macam tak sabarnya nak masuk kelas cikgu Azliza contohnya kan. Seronoknya. Jadi itu mungkin kita boleh lihat daripada situ. Selain daripada itu mungkin juga cikgu kita, kadang-kadang kita lihat anak murid kita ni dia berbeza-beza. Ya, ada mereka yang mungkin energi positifnya tu tinggi. Ada juga yang kita lihat mereka ni pun tak ambil tahu pun. Jadi mungkin di sini apa yang mungkin tidak kita fokuskan untuk meningkatkan motivasi saja. Mungkin kita boleh mendekati murid ini secara personal. Mungkin di sebalik itu mereka ada masalah-masalah lain yang kita tidak dapat kenal pasti secara umum dan secara ninya lah.
dan mungkin berdasarkan apabila kita mendekati dia secara personal, mungkin kita WhatsApp, tanya khabar dan sebagainya, tanya kenapa tak ikut kelas cikgu, kenapa tak dapat buat kerja cikgu, bukan dengan nada yang marah tapi nada yang mengambil berat. Ya, mungkin itu juga akan menjelmakan satu perasaan emosi yang positif kepada murid-murid kita secara tidak langsung. Jadi apa yang boleh saya katakan, benda ni kadang-kadang dia jadi secara semula jadi. Ya, bila melihat orang yang positif, kita pun rasa termotivasi, dan apabila ada orang lain yang mengambil tanggung kita, kita pun akan rasa somebody ada yang ambil tahu, ambil berat tentang saya, saya pun kena care tentang orang tersebut. Jadi mungkin daripada situ bagaimana kita boleh menyebarkanlah aura-aura positif yang ada dalam diri kita kepada anak murid kita. InsyaAllah. Itu yang saya rasa dapat, harapnya dapat menjawablah soalan cikgu. Terima kasih. Okey, jadi kita melihat tadi sedikit jawapan daripada Puan Hartini tadi, sebenarnya basically kita sebenarnya nak sampaikan arah positif tu, kita menunjukkan keprihatinan kita, menunjukkan bahawa kita concern dekat student. So cara tidak langsung pelajar akan rasa dihargai. Jadi sebenarnya basically konsep dia ialah konsep guru penyayang lah. Okey, biasalah ya penonton sekalian, bila kita bersiaran secara live, dia biasa kita akan ada sedikit masuk dan sebagainya, keadaan yang di luar jangkaan, biasalah ya. Jadi Puan Jennifer pun sebenarnya sedang berada di tempat kerja. Jadi mungkin ada kes-kes tertentu yang beliau kena angkat telefon tadi. Tapi saya teruskan kembali kepada Puan Jennifer untuk meneruskan perbentangan. Silakan. Okay, so sorry ya untuk pada penonton terpaksa menjawab telefon sebab saya kerja hospital, so sekarang masa bekerja, so terpaksa angkat call kalau ada emergency call untuk terima patient. Okay, so let me continue back bila dekat tempat yang saya stop. So bila kita stres, bukan hanya kesan pada fizikal, emosi atau tingkah laku, tapi juga kita boleh dapatkan penyakit-penyakit. Okay, obesity. Bila dapat, kalau makan berlebihan, kita boleh jadi obesity. Kalau obesity boleh lead to diabetes, heart attack, banyak sakit lain. Lepas tu kalau sakit kepala, lebih ada juga penyakit mental seperti kemurungan dan anxiety. Okay, selain daripada itu, okay, we call it premature death. Kalau direct translation, cepat matilah, bermakna bila terlalu stres, kita akan rasa macam kita tak nak hidup. Either kita tengok banyak kes sekarang, suicide case, atau sebab sakit kita tak boleh, kita punya hidup tu singkat. Nampak pun tua, cepat kita rasa tua, nampak lemah. Yang paling ni ada juga yang dapat Alzheimer. Tapi dekat Malaysia kuranglah kita tengok Alzheimer, tapi kita tengok demensia. Yang mental nyanyuk. So bila benda-benda ni terjadi, selalunya dia ada cara-cara yang pendek tapi tak berkesan sangat. So cara-cara pendek untuk rasa kurang stres ialah cepat. Sebab at masa itu, at that moment, kita rasa relax, kita boleh minda kita boleh tidur, kita rasa senang. Tapi benda ni additif, dia tak baik untuk kesihatan. Dan of course kalau dari segi agama, untuk orang beragama Islam tak halal lah. Kalau dadah, dari segi undang-undang tak patutlah kita dekat Malaysia, nanti hukuman gantung. Okay. Lagi satu, kita suka komplain. Bila rasa stres, nak komplain, sikit komplain tak apa. Yang ini kita komplain sangat sampai tak selesaikan masalah. Lepas tu kita blame. Kita cakap orang lain yang buat sebab orang lain. Sebab keluarga, sebab kerja, sebab sekolah, sebab tempat kerja. Bila kita blame tapi kita tak selesaikan masalah, lepas tu kita ada orang pula akan rasa nak revenge, nak balas dendam, nak marah orang pada diri sendiri. So sebelum kita nak tahu tips macam mana kita nak keep positive melalui resiliency, first kita nak tahu apa itu resiliency. Resiliency ialah
ability to bounce back. Dalam bahasa Melayu dengan cara senang ialah kita boleh mengadaptasikan diri bila kita rasa down, terlalu down, rasa murung, rasa sedih, rasa terlalu stres. Tapi benda tu tak akan membawakan kita ke bawah, tapi kita boleh naik semula. Okay. Cara-cara macam mana nak keep positive? Okay. Sebelum kita tengok cara-cara, saya nak tahu, okay, yang ni RM50. Saya tengok ya. Kalau saya tanya, oh, nak tanya budak-budak ke tanya mana-mana orang, siapa nak RM50? Semua orang akan kata mereka nak. Sebab tahu harga RM50 ni. Okay. Mungkin tak sebesar RM100 tapi RM50 masih boleh buat banyak benda. Okay, kalau saya lipat benda ni. Nak tak RM50 ni? Saya rasa masih semua orang nak. Okay, walau kalau saya kemikkan dia, saya buang dia dalam tong sampah, saya ambil dia balik, rasa nak tak RM50 ni lagi? Masih boleh guna ke? Okay. Tak. Diri kita macam ni. Sebab harga kita tak berubah. Dia sama juga sebelum kegagalan, sebelum rasa sedih, sebelum dimaki hamun ke, tiba-tiba kan ada parents yang akan maki hamun lah, tiba-tiba budak-budak tak buat. Tapi diri kita sama harga, tapi kita yang rasa diri apa yang akan berlaku. So kita kena tahu harga diri kita adalah pada diri sendiri. The value to ourselves is with ourselves. Okay. Macam mana nak resilient, nak keep positive? We need balance dalam kerja dan rumah. Which is very easy. First, we got few tips. Semua orang tahu tips-tips ni. Tapi, kita today will focus for teaching career. Sebab most of majority penonton ialah dalam kalangan cikgu. So how do you balance personal life and teaching career? First, kita nak kena ada relationship at work to support. Kena ada kawan-kawan dekat sekolah. Tak, okay, kalau tak tahu buat tentang komputer, macam mana nak update, nak upgrade, especially cikgu-cikgu yang tak computer savvy. So kita kena ada kawan-kawan dekat tempat kerja. Bukan hanya itu, okay, bila rasa sedih atau rasa stres, boleh bercakap dengan kawan-kawan ini untuk mendapatkan emosi support. Okay. Kedua, you need to make sure you have a break. Cikgu-cikgu selalu nak kerja keras, nak mark paper, nak buat banyak benda. So sampai kan tak ada rasa break untuk diri sendiri. So kita kena, sebagai cikgu, cikgu kena ada masa untuk put a break. Buat kerja. So dengan itu kena disconnect. Kita kena cakap, okay, 2 jam ni saya akan mark paper. Lepas ni saya kena tidur. So saya kena spend time dengan keluarga. So masa-masa ni kena pandai. Kalau tak, kita akan selalu kerja, lepas tu kita rasa stres sebab tak cukup tidur. Lepas tu tak spend time dengan keluarga. Dan lepas tu akan ada pergaduhan dan pertelingkahan dalam keluarga. So macam mana kita nak disconnect? Kita kena adopt healthy habits. What kind of healthy habits? Kita share. First, kita kena get in the zone. Dekat rumah, very easy get disconnected, distracted semua ni. Sebab kita ada computer, now teaching from computer. So got a lot of things. First, wifi. Kita akan rasa wifi, bila wifi down slow, nak ajar tu dah rasa kurang nak fokus. So macam mana kita kena ada willpower. Kata okay, ini masa ialah great benda ni. Masa ni kena paksa diri, kena buat. Kalau tak, next time sampai procrastination, kerja-kerja akan bertambah. Bila kerja-kerja bertambah, akan rasa stres. Lepas tu yang ni juga akan kurangkan workaholic. Kalau kata 2 jam, 2 jam sahaja sehari. Tak boleh 2.5 jam. Lepas tu remove benda lain macam phone, TV, pergi kat bilik. Hanya fokus dekat kerja masa kerja. Kalau masa keluarga, fokus hanya pada keluarga. Dekat tempat kerja, okay, sekarang at home, kita letak meja,
bersihkan meja, make sure productive environment. Kalau tak, mak sepak-sepak sini, semua sini sana, okay, anak-anak main game dengan kuat dekat sana, tak boleh lah, takkan rasa. So first very important is the place, the location, macam mana adjustment, time management. Kedua, pemikiran positif. Pemikiran positif. So I will touch a little bit of things. For example, in the morning, pagi-pagi, okay, kita tak pergi kerja. Okay, bukan kita lah cikgu sekarang tak pergi ke kerja dekat tempat kerja. Kerja online. Tak bermakna kita kena lepaskan rutin pagi. Very important to have a positive thinking is pagi-pagi bangun, tengok cermin, kita tengok diri kita, kita kata kita cantik, kita happy, kita apa-apa pujian nak puji pada diri sendiri. Benda ni akan jadikan diri positif dan hari tu lagi positif. Lagi satu, beauty care. Okay, kalau perempuan nak make up ke, bukan make up sangat pun, just comb hair yang simple-simple so that kita nampak, kita nampak ceria, kita rasa berpositif untuk bekerja. Pujian positif dengan kita punya image diri akan lebih berpositifkan kita punya diri. Okay, lagi satu, stop smile tak boleh. Dia kena terus 60 saat. Automatically you will feel happy and smiling. Lagi satu cara, okay, boleh letak positive quotes dekat dressing table, dekat side-side. So bila baca ni, dia akan rasa bermotivasi. Kedua, fitness for self-care. Macam mana? Okay, kita kena ada exercise. Senang kita nak bagi excuse. Saya pun selalu bagi excuse nak kata nak pergi lepas kerja, nak jogging ke, nak exercise, kata sudah letih. Tapi with exercise can reduce stress. It is the most effective way for stress management. Okay. Yang sekarang untuk MCO masih boleh berbasikal dengan jogging. So another way also to spend time with your children dengan jogging atau exercise dalam rumah. Kalau tak boleh benda ni, kita boleh buat stretching for 5 minutes masa kita dekat online, buat pembelajaran online. Tai Chi, benda ni akan de-stress badan kita dan kesihatan fizikal pun sangat penting sebab bila sakit, mentally we are not well. Take a break from social media. Bila tengok Facebook, tengok Instagram, tengok WhatsApp, kita akan tengok benda-benda orang lain. Kita akan start comparing our life to other people's life. Rasa stres, rasa sedih, rasa marah atau rasa lagi murung. Benda-benda macam ni akan menjadikan kita punya emosi tak stable. So masuk petang, jangan tengok benda-benda yang negatif. Kita kurangkan dari social media. Kita spend time dengan keluarga, exercise, masak-masak dekat rumah untuk diri sendiri dan family time. Lain daripada itu, kita boleh buat self-care rituals dekat rumah. Yang ini untuk orang-orang yang susah tidur atau susah rasa relax macam spa. Tapi spa bukan dekat luar. Yang ini DIY spa. Kita guna air panas dalam bathtub, masukkan garam, lepas tu soak your feet sekejap untuk 15 minit, 30 minit. Pasang music yang low, soft music, lepas tu relaxkan diri, baca buku atau nak buat crossword ke, nak coloring ke. Sekarang ada banyak benda yang boleh buat dekat rumah. Tapi jangan tengok handphone, komputer atau TV masa buat relaxation sebab benda-benda ni takkan buat kita relax. So kita kena buat macam either reading atau just lying down listening to music. Bukan dengan speaker. Tapi kita buat loud speaker. Boleh light up candle, benda macam ni. Selain daripada itu, kita boleh buat, kita panggil small acts of self-care. Okay, kalau dah naik berat, jangan simpan baju-baju yang lama. Sebab nanti kita banyak kurus. Baju dah besar-besar.
you kena check baju yang sesuai untuk diri sendiri. Sebab bila kita tengok diri sendiri, kita kena happy. Simpan telefon anda dalam beg kecuali ada call atau perlu tengok. Have a self date. Self date dekat sini ialah bukan pergi dating dengan suami ke, dengan girlfriend ke, dengan isteri ke, tak. Tapi dengan diri sendiri, seminggu sekali. Buat setengah jam atau satu jam dalam seminggu, buat apa yang anda suka sahaja. Yang ini untuk diri sendiri punya kegembiraan. Kalau ada kawan-kawan yang suka gosip, suka marah, suka negatif, jauhkan diri daripada kawan-kawan seperti itu. Ambillah 30 minit atau 45 minit tidur dalam satu hari untuk nap supaya recharge sebab ajar, tengok orang, tengok murid, so rasa letih. So it's okay to have a nap. Jangan cakap ya, lepas tu streskan diri sendiri. Jangan bandingkan diri anda dengan cikgu lain. Sebab walaupun cikgu-cikgu sama kerjaya tapi berlainan diri. So selalu compliment yourself. Cakap diri you bagus dari segi itu. Lepas tu good nutritional. Kena ada makanan yang prep meals yang bagus, makan lebih banyak sayur, banyak minum air. Kalau ada sakit, dengarlah arahan doktor. Kita juga boleh buat, kalau terlalu stres, you boleh buat breathing technique. Tarik nafas, hembus nafas. Bila tarik nafas, kiralah 10 sampai 1. Lepas tu, hembus nafas. Kita nak relax sekejap. Tapi kalau tak berkesan lagi, kita boleh either spell nama dengan terbalik. Macam kalau nama saya Jennifer, saya akan rasa relax sebab tak fikir masalah. So untuk hari ini, beberapa tips sahaja yang saya kongsi. Harap yang ini dapat membantu para penonton praktiskan supaya dalam masa COVID ini kita tak rasa sangat stres atau tak rasa sangat sedih, marah. Tapi kalau rasa sampai tak boleh kawal, of course anda boleh ke hospital untuk meminta bantuan. So ini sahajalah saya punya slides, the presentation untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Puan Jenny. Kita ada masalah sedikit, masalah gangguan internet kepada host kita Cikgu Irwan. Demikian tadi satu perkongsian yang saya kirakan sebagai compliment lah kepada apa yang telah saya presentkan tadi. Bagaimana untuk kita kekal positif ya, dan juga macam mana untuk kita menjaga diri kita juga di samping kita bekerja dan sebagainya, macam mana kita nak riliskan stres diri kita ya. Jadi itu sebahagiannya apa yang kita boleh katakan sebagai self care untuk diri kita ataupun penjagaan diri kita ni juga. Sebab saya pasti kalau dulu kita bekerja orang kata apa, 7 pagi pukul 2, pukul 3 balik sekolah. Jadi itu habislah waktu bekerja kita kat rumah, kita boleh fokus kepada kerja kita kat rumah pula. Tapi bila dalam keadaan sekarang, kita akan bekerja tidak tentu masa. Ya, sampai kadang-kadang tadi pun ada juga cikgu-cikgu yang orang kata apa, bila kita tanyakan apa khabar, kak ni sebenarnya cuti tapi masih juga fikirkan PDPR lah, tak selesai lagi. Jadi benda-benda yang macam ni, ya, kadang-kadang buat kata Puan Jenny tadi, kita kena disconnect juga diri kita. Ya, maksud disconnect ini
adalah kita kena separatekan diri kita antara pekerjaan kita dan juga kehidupan harian kita. Ya, contoh kalau hari ni hari bekerja, kalau dapat ya kita fokuskan untuk keluarga, untuk diri kita, mungkin dengan hobi kita. Kadang-kadang kita terlupa ya nak menikmati kehidupan kita, diri kita dengan hobi kita. Kan? Jadi dalam keadaan sekarang ini kita cuba untuk mempositifkan ya keadaan diri kita. Ada masa kita kena pisahkan diri kita dengan waktu ini waktu bekerja, waktu ini waktu untuk diri saya, waktu ini untuk suami, waktu ini untuk anak, waktu ini untuk isteri. Ya, jadi semua itu supaya dalam lingkungan kita yang saya sebutkan tadi, bulatan kita itu yang kita nak jaga itu semuanya terpelihara. Tidaklah orang kata pun kita bagus dalam PDPR, keluarga terbiar contohnya kan. Jadi perkara itu yang kita nak kena fokuskan juga. Ya, jadi kita ambillah ruang ini ya untuk sama-sama lah sebenarnya betul-betul kita sharing-sharing satu santai je. Ya, saya suka apa yang disampaikan oleh Puan Jenny tadi. Berkongsi tips-tips yang berguna, yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru-guru. Sebab saya pasti semua orang dalam keadaan yang mungkin emosi kurang stabil, stress dan sebagainya. Tapi ada masanya macam cikgu ya, kita cikgu sekarang ni disconnect sebentar diri kita. Okay, saya pulangkan kembali kepada Cikgu Irwan kita. Okay, terima kasih Tuan Hartini kerana sempat menyambung tugasan saya sebentar tadi sebab kita ada sedikit lain problem tadi ya. Jadi saya ambil juga kesempatan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Jennifer Zender tadi atas kongsian tips yang saya rasa sangat berguna yang boleh kita para guru gunakan, okey, untuk meredakan ketegangan yang mungkin kita alami. Okey. Para penonton yang saya hormati sekalian, ada yang bertanya-tanya ya bila link nak masuk ya, kejap lagi link akan masuk. Saya rasa dah ada dah link tu, boleh dirujuk di ruangan komen. Tapi sabar dulu, belum habis lagi, ada sikit je lagi, okey. Bila masa PKP ni, ramai orang ada masa yang sedikit terluang. So apa ya, tak boleh berjumpa, tak boleh bersosial secara bersemuka. Jadi biasanya ramai orang menggunakan media sosial sebagai platform lain untuk kita bersosial. Jadi kalau kita lihat, kalau kita lah para guru ni lah ya, melihat apa yang tertulis di media sosial, banyak ya, ada suara-suara nakal, netizen yang ada yang saya baca meminta agar guru mengajar dari rumah ke rumah anak muridnya. Jadi kalau kedengaran agak lucu eh, tapi sebenarnya kita membaca atau melihat komen-komentar ataupun kejian atau mungkin kecaman dari para netizen akan menyebabkan emosi kita pun terganggu sebab kita akan rasa macam kenapa orang cakap macam tu dekat aku dah buat yang terbaik. Kita rasa kita buat yang terbaik, tetapi seperti yang Puan Jenny maklumkan tadi, sebenarnya di luar sana ada ramai orang yang mungkin tidak mengerti tentang kerja buat kita sebagai guru. Okey, kita guru, kita tertakluk kepada arahan daripada ketua jabatan kita, okey, guru besar kita, mungkin pengetua kita pula tertakluk kepada PPD, JPN, ada KPM, dan sekarang ni kita semua tertakluk kepada MKN. Apa yang diarahkan oleh MKN ataupun apa yang dibincangkan di bahagian MKN, kita perlu akur. Jadi bila kita kerap sangat melihat benda-benda yang negatif di media sosial, kita secara tak langsung sebenarnya dia akan menyebabkan emosi kita akan down dan kita akan jadi marah, stres, kita geram, kita pun membalas dalam mesej itu dan jadilah boom, meletuplah. Lepas tu ada pula orang nanti print screen ke apa ke benda yang kita komen dan kemudian sebarkan dan benda tu akan menjadi lebih panjang. Jadi sebenarnya pada pandangan atau pada khidmat saya, kita kurangkan ataupun lebih bagus sebenarnya kita jangan kongsi pun. Kita jangan bagi spotlight kepada netizen-netizen yang pada saya hanya mengeluarkan sesuatu yang bersikap sarkastik, you know, yang tak memberi, yang tidak bersifat positif. Tetapi kita janganlah bertolak semua. Mungkin ada input-input yang berguna, sesuatu yang menarik, yang mungkin kita boleh jadikan sesuatu yang positif, kita ambil benda itu sebagai sesuatu yang positif untuk kita perbaiki penyampaian kita, PDPR kita kepada para pelajar kita.
Alright. Dalam proses ramai orang yang guru-guru yang komen di media sosial. Jadi saya akan bacakan soalan sebentar lagi. Jadi sebab saya nak memberi, saya ingin mengalu-alukan kehadiran bersama kita pada petang ini adalah Encik Muhammad Akhir bin Abdul Latif, penolong pegawai PPD PPD Manjung. Dalam kesibukan tuan berprogram program PPD yang sangat padat, tuan masih lagi ada mampu untuk meluangkan masa bersama-sama didik pada petang ini. Jadi jika tuan sudah bersedia di talian, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh tuan kepada para penonton kita, terutama kepada sahabat-sahabat guru kita yang sedang menantikan, mungkin ada harapan ataupun sesuatu yang positif yang ingin tuan kongsikan bersama para guru kita. Jadi tuan, dah bersedia di talian tuan? Okey. Assalamualaikum semua. Kalau sudah bersedia, boleh saya silakan. Ya, waalaikumsalam. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ke Tiruan Junaidi. Nampak handsome. Betul. Okey. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Saya ni bergegas daripada bilik sebelah bersama rakan-rakan dalam webinar ni. So, pertama sekali ya, saya ingin merakamkan terima kasih kepada unit sumber teknologi pendidikan PD Manjung atas inisiatif melaksanakan siri webinar dengan tajuk yang sangat menarik, iaitu program Guru Kekal Dinamik Berdepan Cabaran Pandemik. Oh, sedap punya. So seperti yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 tak tahu di mana penghujungnya. Dah hampir setahun lah, masuk setahun lebih. Berbagai dugaan cabaran telah dialami oleh kita bersama. Tapi pokoknya, we must dynamic. Ya? Kita mesti bertahan terus, ya? Berjuang sama ada secara individu atau berkumpulan sebegini untuk memastikan misi dan visi pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. So, saya berharap dalam ucapan ini, tuan guru yang ada sana, tuan-tuan mestilah memperteguhkan diri dalam berjuang, berjihad kita untuk pastikan pelajar-pelajar kita utamanya yang sedang berdepan dengan skam, saya sebut pelajar-pelajar tingkatan 5 tua, punya mereka ini dalam sistem pendidikan berada selama 12 tahun untuk dapat genggam PJ. Dan kita harap inilah sejarah. Yang ada lagi check and best, ada lagi pelajar-pelajar tingkatan 5 tua. Ini yang saya risau. Tapi setakat ni, ini harapan saya. Saya ingat harapan kepada tuan-tuan, sama ada label apalah, konselor ke, mungkin fikir pengetua umsah, tugas kita sekarang ni adalah bagaimana kita dengan ikhlas hati mempertahankan situasi ada ni untuk masa depan anak-anak kita. So macam biasa lah tuan, nasihat saya macam lah kementerian lain lah. Cuma kita punya ini keutamaan sekarang ni ialah menjaga keselamatan dan kesihatan. Pastikan dalam keadaan KP yang mungkin berlaku kali ni Manjung, berlaku PKPD mungkin lah. Sebut lagi, sebut PCR dan lagi yang mungkin akan melibatkan pelajar-pelajar SPM kita yang terkandas nanti. So, saya baru tadi meeting dengan rakan-rakan polis bagaimana pertolongan yang dia boleh buat bagi pelajar-pelajar yang terkandas oleh sebab kawasan itu disihat sebagai PKPD. Ini kita sedang bincang. So untuk itu tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dan juga ini pelajar sebagainya, utamaan kita adalah menjaga kebersihan dan keselamatan. Macam biasa simple saja, saya dah pergi hari ini 3 sekolah, jumpa macam-macam. Macam SPM sedang tuition. First, pemakaian mask. Pelitup muka, pakai. Dulu tak payah, sekarang ni pakai.
mungkin wajib mengelakkan kita daripada, selamat kita daripada wabak. Kemudian amalan basuh, pembersihan, kebersihan dari keamalan jam-jam sekali basuh tangan dan sebagainya, mudah je. Yang ketiga, penjarakan sosial. Ini sangat bahaya. Kita saya pergi tu masih lagi punya penjarakan ke di kalangan. Dan menjadi juga harapan saya, tuan-tuan, kita mesti sentiasa motivate diri kita dan juga motivate orang lain. Konteksnya motivate pelajar-pelajar tingkatan lima tua, mereka terus ke sekolah dan terus menduduki SPM itu. Menduduki SPM. Sekolah datang, datang SPM. Kita, kaumselur di sana dan di luar sana mesti memain peranan supaya budak-budak ini dapat perse SPM. Dan kita juga menemui ada terutamanya ketekesanan yang berlaku kepada, bukan kepada mak bapak, murid, pada cikgu pun ada. Tahun ni viral tentang kekesanan yang berlaku pada cikgu. Noh lah saya nak cover dan sebagainya. Tapi ya, memang ada rakan kita yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Kehilangan pun ni kasih sayang, kehilangan sumber pendapatan, kehilangan macam-macam hilang. Jadi apa yang kita boleh buat, kita mesti menyantuni mereka. Saya nampak konsep pendidikan ni di Manjung kita ada lebih kurang berapa ribu cikgu, 3,600 ya. Kalau kita buat collection seminggu RM1, sebulan sebulan berapa kita dapat? Banyak tu. Mungkin kita ada satu task force agih kan, ada mereka-mereka yang terkesan. Mungkin ada isu pembelajaran memerlukan kemudahan handset dan sebagainya. Kalau orang lain boleh buat, daerah Teri Pahang, daerah Hilir Perak dah buat tipan bagi anti, bagi ni, bagi ni. Dan saya dapat sebelum ni ada seorang cikgu kita SMK Sri Datuk Seri Kamaluddin, tersebut saya bagi budak handset. Mana kita tak boleh buat? Inilah masa pengorbanan kita untuk ke mereka yang tertekan akibat COVID-19. Tak hari apa program sekambik beras, sekambik gula, sekambik gandum. Apa kita boleh buat? Mungkin kita untuk bantu rakan kita yang bagi tuan-tuan, cikgu, kita mesti jadi frontliner, essential service. Kita waktu ni lah ke depan. Jangan banyak masalah sangatlah. Kalau kaunselor banyak masalah, payahlah kan. Kita be positive lah ni. Be positive. Saya yakin. Cikgu Manjung hebat-hebat. Cikgu Manjung kekalan upayaannya, apa orang kata, mengawal emosi sangat tinggi sebenarnya. Tapi kita sama-sama lah dalam konteks perjumpaan kita petang ini, program guru kekal ini berdepan cabaran pandemik yang banyak mengganggu psikologi kita, pemikiran dan juga akal kita. Bagi yang Muslim, nasihat saya berbanyak mujahadah. Ya, banyak berzikir, mendekati Allah SWT. Ya, dengan cara-cara sebegini, masalah psikologi, masalah apa demikian, itu masalah kita. So, saya ingat cukup ke. Okey, ni, Wan. Okey, Wan. Okey, okey. Okey, Berapa orang tengok ni saya minta tu? Saya tak pasti juga berapa orang sudah melihat sekarang, tapi saya rasa lebih daripada 700 kalau pada awal-awal tadi. Alhamdulillah. Kalau 700 tu kita buat curi, beri apa? Pengganaan macam tu. Betul. Tapi dalam kita, not the quantity, but the quality. Saya yakin kalau yang ada depan ni, rakan-rakan konselor, you are per quality. Saya ucapkan terima kasih sama kepada struktur pelajaran di Manjung yang dinominasikan oleh Unit Super Teknologi dikan, dan juga rakan-rakan kaunselor di luar sana dan kuasa pemerintah daerah. Teruskan usaha yang murni ini. Saya yakin apa-apa cabaran kita, dinamika kita tu mesti tunjangan kita adalah kepada keilmuan kecerdasan. Kerja cerdas,
kerja dengan ikhlas. InsyaAllah. Semua permasalahan. Terima kasih semua. Selamat berwebinar seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan. Dalam kesibukan tuan, sempat juga tuan menyampaikan panduan, ingatan serta harapan kepada kita semua, para guru secara umum, secara khas. Okey, kita ambil sedikit saja masa lagi. Saya suka kalau sebenarnya masa kita sangat limited, tapi saya ambil juga dua soalan. Satu soalan ni pada Puan Hati ni. Puan Hati dia bersedia ya soalan ni. Macam panjang. Tapi saya bacakan tu Puan Tini. Dia kata, Assalamualaikum. Adik-adik tak macam mana nak handle stres yang berpunca dari banyak task yang datang secara tiba-tiba, iaitu secara ad hoc dan mempunyai deadline yang sama ataupun hampir serentak dalam masa yang singkat. Saya dah cuba buat secara prioritize job. Tapi kadang-kadang arahan di atas jenis autocrat tak mahu faham dan memang stres. Jadi bagaimana guru ini nak berhadapan dengan situasi yang begini? Mungkin Puan Hartini ada sedikit tips atau panduan, silakan. Okey. Terima kasih ya, Iwan. Terima kasih kepada guru yang bertanya ya. Jadi bagaimana menghilangkan apabila kita satu masa dan deadline-nya pun lebih kurang sama ya. Jadi kadang-kadang kita kena, orang kata apa, dia akan berbalik-balik kepadanya. Macam cikgu buat tu betul lah tu. Prioritize kita punya work, kita list down kan. Yang mana yang dahulu, kita letakkan priority dan sebagainya. Tapi dalam masa kita melalui saat itu, sudah pasti ya, kita akan rasa sangat-sangat stres. Sebab benda tu datang dalam satu waktu ya. Jadi di situ mungkin kita akan lihat balik kerja kita itu kerja dengan siapa ya. Contohnya adakah itu kerja tugas kita seorang ataupun tugas itu tugas yang di deliver ada beberapa orang tapi kita yang sebagai leadnya ya. Jadi mungkin itu kita perlukan juga ya bantuan ataupun sokongan daripada rakan-rakan kita ya, yang mungkin juga boleh membantu kita lah. Mungkin kalau kata tentang data contohnya ya, kadang-kadang biasanya benda-benda ini melibatkan data, melibatkan pelaporan dan sebagainya. Jadi maksudnya dalam keadaan sekarang ini, bila dasar kita bekerja sekarang ni ya, prioriti kerja yang pertama. Lepas itu kita lihat itu sama. Adakah kita seorang pemegang tanggungjawab ataupun ada orang lain yang mungkin boleh membantu kita ya pada waktu itu menyelesaikannya. Dan dalam masa yang sama, kita mungkin boleh lihat trend kerja kita. Dalam pada isu pandemik ni, cikgu, kalau kita lihat banyak benda kadang-kadang datang cikgu sekarang, esok cikgu hari ni. Jadi benda-benda itu kadang-kadang agak terkejut, agak ini. Jadi kita kena sentiasa bersedia. Maksudnya kita dah tahu kalau dalam bidang kerja kita, contoh dalam HEM, apa yang diperlukan, ya, data-data yang berbentuk bagaimana. Jadi kita dah prepare awal-awal ya. Walaupun tak ada, tapi kita dah sediakan awal supaya apabila tiba-tiba, bila benda yang datang tiba-tiba ni, kita dah ada preparation lah sedikit untuk kita bersedia dengan perkara-perkara tersebut ya. Jadi saya kongsikan juga satu tips yang bagaimana untuk kita tenang, tidak stres apabila kita berhadapan dengan situasi ni. Kita panggil dia sebagai teknik deep breathing ya. Bila kita tengok kerja kita, bila kita buka list kerja, ya Allah sangat banyak, tak termampu contohnya kan. Jadi kita ambil masa duduk sekejap, rehat ya. Jangan terus-terus fokus fikirkan kerja tersebut. Kita duduk, kita orang kata apa, sandarkan diri kita pada kerusi ya. Kalau dapat ni, dapat kerusi yang biasa, letakkan tangan di perut, kita pejamkan mata ya. Dapatkan kalau orang Islam lah, boleh kalau apa, zikir dan sebagainya. Tarik nafas dalam-dalam ya, kiraan 5 kita tarik, kita tahan dalam kiraan 7, kita lepas dalam kiraan 7 ya, slow. Bila kita dah dalam keadaan tenang, baru kita fokuskan balik kepada kerja kita. Kita susun dah waktu untuk kita buat kerja tersebut. Mungkin kadang-kadang dia menuntut kita untuk bekerja extra time lah, mungkin di waktu petang dan di waktu malam. Tapi benda tu kalau deadline yang cepat, kita stres sekejap, benda tu selesai cepat. Ya, habis saja tugas tu, Alhamdulillah selesai, lega kita kan.
Kalau benda tu deadline yang panjang, kita boleh buat dalam keadaan yang tenang. Jadi mungkin itu sedikitlah perkongsian. Harapnya dapat dapatkanlah sikit lah cikgu, perasaan cikgu. Jadi saya serahkan semula kepada Cikgu Irwan. Kita ke kanan dan kita yang tidak berapa stabil. Jadi kita perbincangan kita hanya akan sampai di sini sahaja. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang sudi menonton rancangan ini dan akhir tak keluar walaupun link, tapi masih juga kekal berada sehingga ke akhirnya. Jadi terima kasih saya ucapkan. Jadi pun sesuatu yang tidak manis sepanjang saya mengacarakan atau daripada saya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita buat dan dapat baik. Jadi insyaAllah kalau berkesempatan kita akan jumpa lagi di lain-lain program yang akan datang jika saya dijemput lagi sebagai moderator. Jadi kita jumpa lagi lain kali. So itu sahaja ataupun pembentangan. Kita jumpa lagi lain kali. Jumpa lagi. Bye.